Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Nanti aku tolong gayang mulut Ira. Putri Sara nak serang Ira Kaza. Putri Sara merupakan salah satu watak utama dalam drama berjudul Suri Hati yang mula bersiaran di TV3 sejak 12 Oktober lalu. Walaupun bergelut dengan isu rumah tangga, penerbitnya Hana Hussein sebelum ini memuji profesionalisme pelakon itu yang tenang menghabiskan penggambaran penuh. Takkan awak nak biar Zahra membesar tanpa kasih sayang seorang ayah. Ringkasnya, drama bertemakan kemasyarakatan ini menghiaskan tentang kehidupan empat wanita berbeza yang berjuang mencari kebahagiaan. Putri Sara yang memegang watak Sara dalam kisah ini dikatakan berpisah dengan suami bersikap hot temper. Tekad membuka lembaran baru dan berkenalan dengan seseorang duda, bagaimanapun hubungan mereka dihalang oleh orang terdekat termasuklah ex husband sendiri. Nama dia siapa tadi? Dira ke Ira. Ira, nanti aku tolong kau, aku gayang dia. Namun dalam episode semalam nampaknya terdapat satu scene antara watak Sara dan Suraya telah menjadi viral. Ketika itu Sara sedang mendengar luahan sedih Suraya mengenai seorang wanita bernama Ira. Walaupun ia sekadar dialog lakonan drama, wajah Putri Sara saat menyebut nama Ira mencuri perhatian penonton. Pandai penulis skrip jorang. Ngam pula nama tu, dah agak dah mesti orang akan upload babak ni. Melihat babak tersebut, masing-masing penonton seakan faham sendiri dan terus teringat kepada gerangan gadis yang dikatakan mengacau perkahwinan Putri Sara. Saat menyaksikan reaksi muka aktris cantik tersebut, rata-ratanya merasa terhibur dan menganggap Sara sedang menahan ketawa. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.